Sebagai pendaftar pertama, PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto merupakan kandidat pertama yang mengembalikan berkas pendaftaran ke kantor DPC PDIP setempat yang berada di Jalin Sumjati Indah, Kalianda, Selasa 17 September 2019. Diiringi ratusan serikandi dan klub motor Saleh Tabuan, Nanang Ermanto berkonvoi menaiki motor menuju kantor DPC PDIP Lampung Selatan. Konvoi ini merupakan bentuk dukungan untuk mengantarkan Nanang Ermanto untuk mengembalikan berkas sebagai calon Bupati Lampung Selatan. Didampingi LO Edi Setiawan, Nanang secara langsung memberikan berkas pada Ketua Penjaringan Syahirul Alim. Nanang menjelaskan kehadirannya ke kantor DPC PDIP Lampung Selatan untuk mengembalikan berkas sebagai tanda bahwa dirinya telah siap untuk ikut berkompetisi di Pilkada Lampung Selatan. Terkait kedatangannya menggunakan sepeda motor, Nanang mengaku bahwa seorang pemimpin harus mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, baik para orang tua maupun anak muda. Tugas di DPC PDIP Lampung Selatan, kami dari tim Nanang Ermanto untuk mengembalikan berkas yang mana kami kemarin pada waktu Senin yang lalu mengambil berkas, dan ini hari terakhir kami akan mengembalikan berkas, dan mudah-mudahan berkas ini kami serahkan kepada LO untuk menyerahkannya. Terima kasih. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Dendi Hidayat, Hermansah melaporkan untuk TV Indonesia.